إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyakum wa jami'al muslimin minan nar ma'asyir al-ihwah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan, banyak karunia sehingga kita masih berikan kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya kepadanya. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada surat Muhammad kita telah sampaikan beberapa hal terkait dengan surat Muhammad. Dan seolah ta'ala kita akan melanjutkannya. Dibaca dulu ayat 4 sampai 6. Atau sampai

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منّا بعد وإما فداءً. حتى وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم Jazakallah khair, barak fiq. Allah subhanahu ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang keempat. Fa'idha lakitumul ladhina kafaru fador barrikab. Maka apabila kalian lakitum, yaitu bertemu, orang-orang kafir, maka fador barrikab. maka pukullah ya batang leher mereka penggalah leher mereka itu di mana itu di medan perang ya di medan perang dan ini adalah di medan perang ya jangan salah ya dalam ya memaknai sehingga main pukul main tebas kemudian Hatta ida tumuhum fasudul Hatta itu selanjutnya apabila kalian telah mengalahkan mereka, sungguh-sungguh dalam mereka mengalahkan mereka itu asfang itu telah ya bersungguh-sungguh dalam berperang ya maka fasudul watak maka tawanlah mereka kemudian kuatkanlah ya ikatan mereka itu sebagai mereka apabila mereka sebagai tawanan ya kerat kerat apa kuatkanlah ikatan mereka supaya mereka tidak lari fa imma ba'du wa imma fida a. fa imma ba'du wa imma fida fa imma itu apabila ya tawanan tersebut engkau atau kalian ingin membebaskan mereka, itu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan ya sampai hatta tadu al harbu auzaroha, yaitu hingga ya perang yaitu selesai. Ya sampai perang itu apa selesai hatta tada maksudnya apa telah selesai itulah seorang wanita ya tadu al almarah tadok mar'ah maksudnya apa? Melahirkan ya sehingga kalau tadok mar'ah berarti apa? Wanita itu apa? Melahirkan ya anaknya. Tapi di sini apa? Hingga hatta tadok harbu harbu auzaroha itu hingga ya perang itu apa? Selesai. Kemudian dalik yang demikian itu walau yasha lang tasallam minhum seandainya demikianlah ya dan sekiranya atau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan yang membinasakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian kemudian apa ya membinasakan mereka walakin ya ba'dakum akan tapi dia Allah Subhanahu wa taala yaitu menguji ya sebagian kalian Ya, terhadap sebagian yang lain yaitu tentang syariat apa syariat kita seandainya Allah Subhanahu wa taala hendak menolong agamanya maka tentu ya akan ya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala tapi ini adalah ya ujian ya bagi ya sebagian kal kalian terhadap sebagian yang lain ya dia menguji kalian satu sama lain ya maka Waladzina qutilu fisabilillah dan orang-orang yang terbunuh yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala fala yudilla a'malahum maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyiakan amalan mereka ya amalan mereka akan ya dinilai ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian saya hadihim wa yuslih balahum saya hadihim yakni Allah akan memberikan petunjuk pada mereka wa yuslihu balahum dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan mereka wa yu'dkhiluhumul jannata lahum dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka yaitu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ya mereka ke dalam surga ya yang telah diperkenalkan ya kepada mereka ya bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir ya orang-orang kafir ya bukan perang ya terhadap sesama kaum muslimin ya maka apabila perangnya itu adalah perang merangi orang-orang kafir ya orang-orang kafir ya maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memasukkan mereka ya ke dalam surga ya dan ya mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya ya ayyuhalladzina amanu ingtansurullah wahai orang-orang beriman ingtansurullah Jika kalian ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala atau menolong agamanya, ya menolong agama Allah SWT taala ya dengan ya menerapkan agamanya, ya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya menegakkan syariatnya, ya dan yang semisalnya yang surkum maka Allah SWT taala niscaya ya akan ya menolong kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan ya menuguhkan kedudukan kalian ya akan menuguhkan apa aqdamakum yakni apa kaki-kaki kalian maksudnya apa ya kedudukan kalian akan di ya akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala waladzina kafaru fata'sallahu wa adalla a'malahum dan orang-orang kafir ya fata'san lahum maka kecelakaan ya bagi mereka wa adalla a'malahum dan Allah Subhanahu wa taala ya akan menghapus jadi adal di sini apa ya akan menghapus ya amalan mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus ya amal perbuatan mereka. Kenapa? dari biannahum Nahum ma anzalallah. Ya yang demikian itu karena mereka membenci ya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu mereka membenci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan pada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril ya mereka membencinya sehingga fa'ahbatul a'malakum Allah Subhanahu wa taala akan menghapus ya segala amalan ya amalan mereka ya fa'abata Allah fa a'malahum maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus ya segala amalan mereka ya a'malahum Allah Subhanahu wa taala akan menghapus ya segala amalan mereka kemudian ya dalam tafsir Muyassar disebutkan fa'idhalaqitum Ya berkata muallif rahimahullah fa idza laqitum ayyuhal mu'minun maka bila kalian ya bertemu ya yaitu pada ya, ketemu dengan musuh di sini Allah Subhanahu wa ya, taala memberikan bimbingan ya kepada hamba-hambanya ya pada apa yang terdapat dalamnya kemaslahatan bagi mereka dan pada dapadanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala Ya, kepada mereka atas musuh-musuh mereka. Ya, sebagaimana dikatakan oleh saya Sa'di rahimahullah ta'ala bahwa saya di sini Allah subhanahu wa ta'ala mursi dan ibadah memberikan bimbingan pada hamba-hambanya ila mafihi ya solahuhum ya pada apa yang terdapat dalamnya kebaikan untuk mereka wa nasruhum ala a'daihim yang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka atas abah musuh-musuh mereka yaitu fa'idha muladina kafaru ya apabila kalian bertemu ya pada orang-orang kufar ya orang-orang kafir fir harb wal qital jadi ya, ketemu di peperangan ya di sini apa ya ketemu alladzina kafaru fi sahatil itu ketemu orang-orang kafir fi sahah itu dia apa di medan ya sahah ya di medan perang ya fasdukuhum al qital maka ya fasdukuhum yaitu apa sungguh lah itu supaya apa ya benar-benar ya melawan mereka ya untuk melawan mereka untuk mengalahkan mereka ya kemudian apa untuk ya menebas mereka pas fil kita wadribuhum minhumul anak maka pukullah ya mereka al anak yaitu apa rokobah jadi al anak yaitu unuk ya unuk apa leher jamaknya apa anak Kemudian apa? Ya, yang lainnya apa? Rokobah. Ya, itu rokobah yaitu leher. Itu juga semakna. Hatta ida aftumuhum. Ya, hingga apabila kalian telah melemahkan mereka. Ya, karena tadi bersungguh-sungguh dalam berperang. Ya, bikas kotal, Ya, karena apa? Dengan banyaknya yang membunuh, ya, menebas dari orang-orang kafir di dalam medan, ya, dalam medan pertempuran, dalam medan perangan wa kasartum dan juga kalian telah apa yang mematahkan ya kekuatan mereka sauqatahum ya maka faahkimu qaidal asra maka faahkimu kuatkanlah ya faahkimu itu fiil apa fiil faahkimu fiil fiil amr ya dari ahkama yuhkimu apa ihkaman ya ahkim ya maka kuatkanlah ya qaidal asra itu apa qaid apa qaid hmm? tali yaitu pengikat ya tali ikat ya al asra itu apa para apa al asra hmm? tawanan ini para tawanan ya jamaknya asir ya kemudian apa fa'imma tamunu alaihim Ya, fa'ima ini ada pilihan. Fa'ima tamunu ya, fa'ima antamunu alehim. Maka bisa jadi antamunu alehim. Engkau memberikan ya, yaitu memberikan minnah. Yaitu apa? Melepaskan ya, minnah itu apa? Biasanya memberikan pemberian ya, di sini tapi apa? Apabila ya, fa'ima antamunu alehim, engkau melepaskan mereka. itu apa? Bivaki. Ya asrihim yaitu dengan apa melepaskan ya asrihim yaitu apa tawanan-tawan mereka ghairi iwat jadi bisa kaum muslimin melakukan yang pertama adalah apa ya melepaskan mereka yaitu tawan-tawan tersebut ghairi iwat dengan tanpa apa dengan tanpa ganti ya dengan tanpa apa? kompensasi ya dengan tanpa apa ya dibayar ya dengan tanpa bayar yaitu dibebaskan begitu saja. Wa imma ayufadu angfusahum bilmal Ya Wa imma Dan bisa jadi Ya mereka apa? Itu mereka Menebus Angfusahum Ya diri-diri mereka Ya bilmal ghairi Yaitu dengan harta Ya Dengan harta atau dengan selainnya Ini keadaan yang kedua Jadi yang pertama bah Bisa dilepaskan ya begitu saja dengan tanpa iwat ya dengan tanpa membayar kemudian yang kedua apa mereka menebus diri, mereka dengan harta kemudian yang selanjutnya wa imma ayustaraku au wa imma yaitu bisa jadi yang ketiga adalah yustaraku apa yustaraku istirqaq apa dijadikan budak ya wa imma bisa jadi mereka apa ayustaraku ya au yuktalu atau mereka dibunuh ya sebagaimana dilakukan dalam perang apa Bani itu ya yaitu ketika diperiksa ya apa bulu kemaluan orang-orang yang apa berperang yaitu apabila sudah tumbuh maka apa dibunuh apabila belum tumbuh maka dilepaskan kemudian salah seorang sahabat ketika itu apa ikut perang tapi belum tumbuh ya bulu kemaluannya kemudian setelahnya masuk Islam lupa saya namanya ya mungkin bisa diingatkan ya itu diantara hukum terkait dengan apa ya di dalam peperangan ya yaitu ima yaitu dijadikan per, menja, menjadi, sebagai budak au ketalu atau mereka apa dibunuh wastamiru ala dalik ya terus meneruslah ala dalik itu atas yang demikian itu hatta hial harbu sehingga perang itu apa berhenti ya dari kalhokmul almatkur ya maka hukum yang telah disebutkan ini fitilah ilmu minin bil kafirin ya yaitu adalah bentuk ujian kepada orang-orang ya beriman yaitu dengan orang-orang kafir yaitu diuji karena apa ya harus berperang karena seorang yang berperang ya bisa jadi dia apa terbunuh dalam peperangan atau dia akan apa mendapatkan ghanimah ya akan mendapatkan ghanimah ya karena dalam perangan itu ya banyak ya banyak kemungkinan yang terjadi ya, seorang yang berperang akan terbunuh ya hartanya hilang ya dan yang semisalnya dan juga bisa apabila menangkan perangan akan mendapatkan ya ghanimah yaitu harta rampasan ya perang maka di sini apa ya, ya itu fitilah ilmu minin bil kafirin dan juga wa mudalawatil ayam bainahum ya mudawalatil ayam yaitu apa bergantiannya ya hari maksudnya batilkal ayamu nudawiluha apa bainan nas wali alam Allah nah wali amanu wa yatahidaminkum syuhada ya yaitu tilkal ayamu nudawiluha dalikal yaitu apa tilkal ayam hari-hari itu nudawiluha bainan nas kami apa membolak-balikkan ya menggantikan di antara manusia kadang kaum muslimin di bawah ya kadang kaum muslimin dalam keadaan lemah ya seperti keadaan kita saat ini orang-orang kufar mereka memiliki kekuatan yang sangat besar ingin apa menghancurkan kaum muslimin dengan ya berbagai macam upayanya ya berbagai macam upayanya ya tilkal ayam kadang apa makanya seorang itu ya jangan merasa apa tertipu ya bahwasanya kadang seorang itu di atas kadang seorang itu di bawah ya makanya apa menyiapkan diri ya hendaknya seorang itu apa menyiapkan dirinya untuk menghadapi ya suatu yang kadang suatu itu apa akan mengejutkannya ya suatu itu akan mengagetkannya ya apabila seorang itu tidak kuat ya makanya yang terjadi maka dia akan apa terbalik dan akan bisa jadi terbawa oleh arus ya dan ini bisa diterapkan pada ya semua hal dan juga bahasanya apa bah, tilkal ayam bainan nas yaitu dahulu kaum muslimin ya di atas kekuatan ya kejayaan ya kemudian tatkala mereka mulai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala terjatuh dalam keharaman kemaksiatan sehingga apa kekuatan mereka apa semakin lemah semakin lemah dan akhirnya apa ya orang-orang kafir itu menguasai ya menguasai kaum muslimin. Ini mudah walah Ya mudawatil ayam bainahum. Walau ya Allah seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka apa? Lan lil mu'minin minal kafirin. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan orang-orang beriman dari orang-orang kafir dengan tanpa kita sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. kita ya. Walakin ja'ala uqubatahum ala aidikum. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan uqubatahum, yakni ukubah bagi orang-orang kafir ya melalui tangan-tangan kalian. Ini apabila kaum mukminin memiliki kekuatan, ya memiliki kekuatan kemudian melawan orang-orang kufar maka ya Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan kemenangan pada kaum mukminin. Fasuri'a al-jihad sehingga ba disyariatkanlah ya jihad liyahtabirakum bihim yaitu untuk menguji kalian ya terhadap mereka yaitu orang-orang kafir ya wali yang surok bikum dinahu dan supaya Allah Subhanahu wa taala ya menolong agamanya ya melalui kalian ya yaitu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala waladzina kutilu dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ya minal mukminin ya dari orang-orang beriman maka fala fala yubtilallahu thawaba amalihim maka tidak akan sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu apa membatalkan membatalkan ya amalan-amalan mereka yaitu orang-orang beriman, beriman yang terbunuh ya maka Allah Subhanahu wa taala apa akan memberikan taufik ya kepada mereka ayama hayatihim itu di hari kehidupan mereka di dunia ya ila taatihi wa yaitu pada taatan pada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah akan apa yuslih halahum memperbaiki keadaan mereka ya dan juga wa umurahum wa tawabahum fid dunia ya urusan mereka, pahala mereka di dunia wal akhirah wa jannah ya dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surga arfahum biha yang Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan ya kepada mereka tentang surga tersebut ya wa dan Allah telah mensifati surga itu kepada mereka wa, wa -wafakohum. dan Allah memberikan taufik kepada mereka lil bima amarohum bihi yaitu untuk melaksanakan untuk menunaikan ya Allah swt akan berikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan menunaikan dengan apa yang dia ya perintahkan ya dari syariat syariat Allah swt wamin jumlah tihi jumlatihi dan termasuk dari ya keumuman ini adalah ya seorang mendapatkan syahadah ya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya Allah Subhanahu wa memberi mengenalkan pada mereka ya apabila mereka masuk surga ya kemudian juga apa biha dan juga ya kedudukan mereka ya di dalam surga kemudian ini yang agak susah ya ya ayyuhalladzina shaddaqullahu wa rasulah ya ayyuhalladzina shaddaqullahu wa rasulah wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan rasulnya wa amilu bisyari dan mereka mengamalkan dengan syariatnya intang suru dinallah ya apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala yaitu bil jihad fisabilillah ya yaitu dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian juga dengan wal hukmi bi kitabih yakni menolong agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa dengan jihad fisabilillah dengan apa ya berhukum ya dengan apa kitabullah ya kemudian wamtisali awamiri kemudian dengan apa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian wastina binawahi ya kemudian menjauhi larangannya yang surkumullahu ala ikum maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dari musuh-musuh kalian wa yuthabbit aqdamahum ya aqdamakum dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kaki-kaki kalian ingdal kita. yaitu ketika ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala adapun waladzina kafaru orang-orang kafir ya adapun mereka orang-orang kafir ya maka ba fahalakan lahum maka kebinasaan bagi mereka ya karena apa Allah Subhanahu wa taala wa thawaba amalihim Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ya pahala amalan-amalan ama mereka kenapa wadalika dzalika bisababi annahum karihu Allah karena mereka apa dengan sebab ya mereka membenci kitab Allah al-munazzal ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka membenci kitab Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Fakat dabu Ya, kemudian apa? Mereka mendustakan dengan apa? Al-Quran yang diturunkan ya pada e, Nabi Muhammad SAW sehingga faab tola akmalahum. Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan amalan-amalan amal mereka li an nahka nafito ati syaiton. Dikarenakan mereka apa? Ya dahulu ya mentaati syaitan. Ini adalah ya di antara penjelasan dari ayat 4 hingga ayat ya 9 ya ya sebagaimana disebutkan dalam muhtasar bahwasanya alman yaitu dibebaskan begitu saja wal fida yaitu menebus wal qatl atau dibunuh wal istirqaq ya dan dijadikan budak itu khiyarat fil Islam ya ini adalah pilihan-pilihan di dalam agama Islam litta'amul ma'al asir itu apa? Ketika bermuamalah bersama asir al kafir, bersama asir apa asir? Tawanan. Ya, kalau ain sama shod sama ya asir pakai shod apa namanya? Hmm? Jus. Ya. Jadi kalau ain shod ya ro itu apa? Asir itu jus. Beda kan? Asir dengan hamzah sin ya ro itu asir tawanan. Tapi kalau ain, kemudian Sot, ya kemudian ya, kemudian ro, itu jus. hasil manju, hasil apa? Lemon, ya dan yang semisalnya. Bedakan nanti dalam makna, ya bisa beda maknanya. Ya ini keindahan bahasa Arab, seharusnya antum apa? Ya lebih, ya bersemangat lagi untuk ya mempelajarinya. Ya kemudian disebutkan faedah diantaranya itu adalah ya keagungan idom fadli syahada fisabilillah ya yaitu adalah keagungan ya syahadat yaitu seorang itu apa menjadi mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman disyaratkan bahasanya apa mereka itu menolong ya agama Allah Subhanahu wa taala ya ini faedah tambahan dalam al-mukhtasar ya mudah-mudahan bisa dipahami kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.